sialnya adalah sempat yang berpikir bahwa kayak ya itu tadi sih kenapa aku bilang bahwa jangan sampai ada orang yang berpikir untuk menghentikan nyawanya, karena aku sendiri pun sempat berpikir gitu, sekalipun ternyata imanku lebih besar daripada itu, ternyata dukungan dari orang-orang di sekitar aku itu sangat penting sekali. Ada banyak nikmatnya ketika didoain, sampai aku punya banyak banget teman-teman, aku lebih punya banyak teman-teman muslim daripada yang Nasrani, karena kebetulan almarhum papaku muslim gitu. Jadi banyak banget, aku sampai selalu bilang kayak jangan lupa sholat ya, selipin aku dalam sholatmu ya. Kayak aku selalu, hal kecil yang selalu aku bilang ke teman-teman aku gitu. Dan sama halnya ketika aku minta didoain sama teman-teman aku yang sama-sama Nasrani, kayak aku berpikir bahwa ketika aku gak bisa dibantu sama orang, cukup doain aku aja gitu. Dan itu yang menyelamatkan aku sih, ternyata itu yang bisa menyelamatkan aku untuk percaya bahwa gak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita.